Beginilah kemeriahan kegiatan Jalan Sehat yang diselenggarakan SDIT MTA Sukoharjo pada Sabtu kemarin. Jalan Sehat diawali dengan tampilan tahfidz surat Al-Mursalat serta kor himne SDIT MTA Sukoharjo oleh para santri. Ketua Panitia Ustadz Dwi Arianto Sarjana Pendidikan Islam menyampaikan, acara Jalan Sehat merupakan grand opening dari penerimaan siswa baru. Bahkan menjelang pelaksanaan Jalan Sehat, puluhan peserta telah mendaftarkan diri sebagai calon siswa di sekolah yang terletak di kawasan Melangsen, Johor, Sukoharjo ini. Keberangkatan peserta dilepas oleh Wakil Seksi Pendidikan MTA Pusat, Ustadz Suprapto Sarjana Teologi Islam, Magister Pemikiran Islam. Peserta dengan beragam kostum unik, berjalan kaki mengelilingi lingkungan sekolah dengan menempuh jarak sekitar 5 km. Tiba kembali di sekolah, seluruh peserta menyimak berbagai tampilan, mulai dari bela diri taekwondo, hafalan surat dan doa, pentas puisi, serta pembagian hadiah. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Sukoharjo Sri Lestari Sarjana Pendidikan menyampaikan rasa bangga atas keberadaan SDIT MTA Sukoharjo yang semakin berkembang dan kini telah memiliki 14 kelas. Harapan saya, SDIT MTA Sukoharjo ini bertambah lebih maju. Tadi saya sudah dengar, ini sudah ada pendaftaran 50 siswa yang masuk ke sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan MTA lebih maju lagi. Dan harapan saya, guru-guru di sini juga tidak statis, harus mengembangkan ilmunya. Kontributor Sukoharjo Jawa Tengah, Alfian Bagus Putra Aji, Budi Prasetyo dan M. Syarif Hafizi melaporkan.